Oke, proses extract filenya sudah selesai. Selanjutnya kita buka. Kita buka environment, kita akan mengubah path-nya. Oke, di sini di bagian environment variable ini kita klik, kemudian pilih di bagian path, diklik sekali path-nya, kemudian pilih edit. Kita akan mengedit path ini. Ini akan mengatur lokasi di mana file platternya kita tempatkan. Kita pilih new, kemudian tentukan alamat path-nya. Sebagai contoh di sini saya buat di C, folder-nya src, kemudian flutter bin. Jika sudah seperti di layar, kita pilih oke. Oke lagi di jendela paling bawah. Klik oke. Selanjutnya yang terakhir oke lagi. Nah, sampai di sini path-nya sudah berhasil kita atur. Kita periksa apakah flutter sudah berhasil kita install. Buka command prompt atau cmd, langsung kita cek apakah flutternya berhasil. Jika berhasil, nanti flutternya muncul flutter versi berapa. Oke, ketikkan flutter. Kita tunggu beberapa saat sampai ada informasi yang menunjukkan bahwa flutternya sudah terinstall lengkap dengan versinya. Nah, ini dia, welcome to Flutter. Ini menunjukkan bahwa Flutter sudah berhasil kita install di laptop kita. Nah, langkah berikutnya nanti kita akan periksa apakah di Android Studio bisa kita install. Oke, selanjutnya kita buka Android Studio, kita pilih bagian bawah itu adalah configure, kita klik configure, kita pilih di situ plugin. Nanti ini adalah tahapan menginstal di Android Studio supaya Flutter itu bisa kita gunakan. Kita tunggu beberapa saat, di sebelah kiri itu ada notifikasi. Oke, prosesnya lihat di sebelah kiri yang berwarna biru itu ada Flutter. Nah, kita klik di bagian Flutternya, kita pilih install. Klik sekali baru klik install. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Jika ada muncul pesan seperti ini, kita pilih install juga. Klik installnya. Oke, di sebelah kanan juga ada notifikasi proses instalasi yang kita sedang kerjakan. Kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini ada permintaan restart IDE, artinya kita akan merestart kembali halaman Android Studio. Kita pilih restart, mau diklik yang di sebelah kanan atas juga boleh, yang sebelah kiri juga boleh. Jika ada muncul pilihan, pilih restart. Nanti secara otomatis Android Studio akan terloading kembali atau terbuka kembali. Oke. Di sini ada pilihan create new Flutter project. Ini akan menjadi menu yang bisa kita gunakan jika kita akan memulai project menggunakan Flutter. Ini Flutter application. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menggunakan Flutter. Sampai di sini dulu tutorial seputar informasi bagaimana cara menginstal Flutter di Android Studio. Maka nantikan terus video-video saya selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.